Pesta ulang tahun Tuan Brad. Coko, besok hari apa? Itu. Tidak ada yang istimewa hari ulang tahun Tuan Brad. Apa? Ulang tahun Tuan Brad kau bilang? Ya, dia menandai hari ulang tahunnya sendiri di kalender setiap tahun. Tidak. Kenapa aku tidak bilang? Itu kan peristiwa penting. Memangnya ada yang penting? Coba pikirkan, Tuan Brad tidak mempunyai keluarga ataupun teman. Dia akan merayakan sendiri ulang tahunnya di hari Minggu. Kau bisa bayangkan betapa kesepiannya. Joko, ayo kita sama-sama merayakannya. Pergi ke rumah Tuan Brad dan merayakannya. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun terbaik untuknya. Tuan Brad, nantikan hal itu. Pasti tidak akan terlupakan. Ya ampun. Lilin sudah, korek api sudah. Tuan Brad pasti akan sangat terkejut. Ini aku menyimpannya untuk ulang tahunku sendiri. Tidak apa-apa, kuberikan saja pada Tuan Brad. Tapi kalau ulang tahun apa yang harus kuberikan? Ini adalah Madan Roger Donat Merah edisi terbatas yang aku dapatkan setelah antri di depan mall selama semalaman. Ini adalah hartaku, maafkan aku Merah. Semoga nanti ku hidup bahagia selamanya bersama dengan Tuan Brad. Nomor 221, nomor 221 pasti ada di sekitar sini. Ini dia. Rumah Tuan Brad, apa benar dari sini? Rumah jelek ini. Dihabiskan semua uangnya untuk menggaji kita dan tinggal di sini seperti ini. Sungguh keterlaluan. Aku benar-benar minta maaf, Will, Tuan Brad. Ini tidak seperti yang kupikir. Kenapa berisik sekali di depan rumahku? Berisik sekali hingga aku tidak bisa tidur. Maaf, tapi apa ini rumah Tuan Brad? Tuan Brad siapa? Iya, Brad saja. Apa maksudmu? Aku tidak mengenalnya. Mengganggu saja. Ya, aku tidak mengerti. Hey, Will, rumah ini nomor 222. Rumah Tuan Brad nomor 221. Jadi, di sebelah sana. Istana itu. Ya, sebenarnya Tuan Brad itu jauh lebih kaya dari yang kau kira. Begitu ya. Bagus sekali. Tapi untuk apa punya rumah besar kalau tidak punya keluarga atau teman untuk ikut merayakan bersamamu? Mengerikan sekali jika tidak ada orang yang merayakan hari ulang tahunmu. Aku bahkan tidak mau memikirkannya. Tuan Brad, aku datang untukmu sekarang. Aku harap kamu terlambat. Kudengar dia hanya menerima kado ulang tahun sampai pukul 5. Aku harus memberi kadonya tahun ini. Ada apa ini? Setiap tahun yang berhasil dirubah oleh Tuan Brad datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Lihat dia. Kurasa dia bermalam di sini. Dia sampai bermalam di sini hanya untuk memberikan kadonya pada Tuan Brad. Will, ayo kita antri. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil bertemu dengannya. Kurasa antriannya lebih pendek daripada tahun lalu. Kadomu kelihatannya bagus sekali. Apa isinya? Lebih baik daripada tahun lalu. Joko, kau tidak menyiapkan kado. Ya, aku sudah berusaha memberikan, tapi dia tidak memperhatikan. Begitu ya. Karena kau sudah memberikan kadomu, sebaiknya kita pulang. Belum. Coba pikirkan, apa gunanya banyak kado ulang tahun jika tidak ada yang menyiapkan kue ulang tahunnya? Coba lihat, aku membawanya. Ini dia. Yang Mulia Ratu Kue mengirimkan hidangan ulang tahun untuk Tuan Brad. Tuan Brad itu kan menata rambut yang mulia, tidak mungkin dia melupakan ulang tahunnya. Wow, gawat sekali kalau dia melupakannya. Bisa-bisa dia di penjara lagi. Tuan Brad sangat beruntung menerima kado seperti ini. Hey Will, ayo kita pulang. Kau sudah berbuat cukup. Tidak, ini adalah ulang tahun Tuan Brad dan dia tidak punya teman bermain. Ayo kita habiskan waktu bersamanya. Tunggu Tuan Brad, aku datang. Hey. Huh.
Kau suka sendirian. Sendiri itu ternyata lebih tenang. Tuan Brad itu ahli penyendiri. Dia bahkan memecahkan rekor bermain sendiri selama 365 hari. Jadi lupakan saja kau mau merayakannya. Cukup, aku rasa kau benar. Aku rasa Tuan Brad tidak perlu kado atau juga kue ulang tahun. Kalian, ada apa? Karena Will ingin merayakan ulang tahunmu, Tuan Brad. Benarkah? Terima kasih. Tapi kau tidak perlu melakukannya. Oh ya, sebelum kalian pergi, makan dulu di lantai satu ya. Hey Will, kau tidak perlu melakukan ini lagi tahun depan. Aku lapar. Coba kulihat apa yang disiapkan Ratu untukku. Rupanya hidangan. Ini lobster, ayam panggang. Tidak ada yang bisa dimakan. Bukankah ini pai coklat yang sering aku makan waktu kecil dulu? Enak sekali rasanya. Coba kulihat kado apa yang kudapatkan. Aku tidak memakai jam tangan. Aku sudah punya yang ini. Ini biasa saja. Itu juga. Aku sudah punya semuanya. Kenapa kotak ini jelek sekali? Ya ampun, bukankah ini mainan Ranger Donut Merah yang menjadi hadiah paket makan untuk anak-anak itu? Sulit sekali mendapatkan ini. Punya uang pun tidak mungkin bisa membelinya. Siapa yang sudah memberi koleksi berharga ini padaku? Hari ini adalah hari ulang tahun terhebat dalam hidupku.